Okay, Datuk. So, hari ini tiga lokasi. Proses penamaan apa pandangan Datuk tentang tiga-tiga lokasi? Okay, ketiga-tiga lokasi iaitu di Perak dan kemudiannya di Selangor dan wilayah pada malam ini menyaksikan bahawa satu proses di mana majlis memperkenalkan calon dilaksanakan dan ianya berjalan dengan lancar dan ramai di kalangan calon-calon sama ada yang mempunyai jawatan ataupun mereka yang datang daripada peringkat akar umbi datang untuk memperkenalkan diri mereka, dan ini adalah satu inisiatif parti untuk memberi peluang kepada calon-calon bagi melaksanakan apa orang kata interaksi dengan perwakilan-perwakilan di peringkat akar umbi. Saya lihat mungkin pada masa akan datang, semasa pemilihan akan datang, mungkin perkara ini dapat diperbaiki di mana lokasi dan masa di mana program memperkenalkan calon itu perlu diadakan mungkin satu negeri satu hari. Tapi kita faham kekangan yang dihadapi oleh ibu pejabat pada kali ini yang tidak memungkinkan perkara itu berlaku, di mana kita terpaksa mengadakan program tiga negeri dalam sehari. Tapi ini agak menyukarkan setengah daripada calon-calon yang bertanding kerana mereka perlu bergegas daripada satu negeri ke negeri yang lain dan tidak mengizinkan mereka untuk berjumpa dengan para perwakilan dalam tempoh masa yang lebih panjang. Ramai yang tak dapat hadir. Ya, puncanya juga kita lihat seperti yang kita lihat ramai yang tidak dapat datang pada malam ini dan mungkin boleh diperbaiki pada masa yang akan datang. Itu sebut perbaiki dua kali. Which area of improvement yang saya kira dari segi kebebasan calon-calon untuk berinteraksi ataupun berjumpa dengan perwakilan perlu diberi peluang kepada calon-calon baru ini kerana parti kita UMNO mengamalkan keterbukaan, di mana kita meluaskan peluang mereka yang datang daripada akar umbi untuk bertanding di peringkat majlis tertinggi dan seterusnya di peringkat exco saya. Jadi oleh daripada itulah kita perlu juga melihat kepada pendedahan calon-calon baru ini melalui media alternatif perlu ada kelonggaran dari segi perlu ada kelonggaran sedikit bagi mengizinkan calon-calon ini untuk lebih bebas mengamalkan berkempen dan sebagainya. Dari segi peraturan mungkin jangan terlalu disekat mereka kita tujuan utama kita adalah mengekang politik wang itu saya setuju, cuma dari segi pendekatan cara kita perlu bagi kebebasan kepada calon-calon untuk menggunakan daya kreativiti masing-masing janganlah disekat atau dikekang pengedaran risalah dan sebagainya. Itu antara cara mereka untuk memperkenalkan diri. Jadi kalau kita sekat, mungkin ini akan menyukarkan calon-calon baru. Juga pengedaran berleluasa juga. Memang berlaku. Jadi perkara ini tapi mungkin boleh dilihat. Itu pun tak jelas. Macam malam ni tengok ramai yang mengedar kad nama. Jadi saya kira kena bagi ruang lah. Jadi supaya tidak orang menjadi kekangan kepada calon-calon yang bertanding. Perlu ada kebebasan. As long as orang kata politik wang itu dapat kita kekang, tujuan utama kita mengubah perlembagaan parti itu adalah kerana isu utamanya adalah politik wang. Jadi kita personally, you think kaedah kempen kali ini boleh mengekang politik wang? Saya kira kalau secara peribadi nak mengekang secara total tidak, pasti akan berlaku politik wang walaupun ianya melibatkan lebih luas ataupun perwakilan yang lebih ramai, tapi politik wang saya kira adalah satu yang subjektif. Kalau kita nak kata total orang kata 100% sifar itu saya rasa masih lagi ada perkara-perkara ini berlaku, tapi apa yang kita aspirasikan agar pemilihan parti ini dapat diterima dan seterusnya memberi ruanglah kepada
mereka yang baru, terutama sekali yang tidak berjawatan. Saya tertarik dengan statement itu. Kita pun daripada BPN, BBC dan daripada ahli parlimen yang tidak berjawatan menteri. So agaknya mungkin Datuk nak pesan kepada audiens kita untuk mungkin Datuk nak rayu supaya beri peluang kepada yang tak berjawatan. Yang berjawatan tu biarkan dia orang buat kerja. Kalau menteri, buat kerja menteri. Saya kira ini pemilihan dan kita bebas untuk memilih mereka berjawatan dan mereka yang tidak berjawatan. Perlu, pada saya, janganlah kita tolak terus mereka yang berjawatan. Mereka boleh memberikan khidmat. Saya kira perlu ada kombinasi di antara mereka yang tidak berjawatan dan yang berjawatan, supaya majlis tertinggi ini akan orang kata akan menampilkan pelbagai pelbagai yang paling penting adalah kombinasi yang apa orang kata ahli majlis tertinggi yang boleh menyumbang kepada parti itu sendiri. Okey, ada apa-apa Datuk nak tambah lagi? Tak ada. Okey, mari. Thank you.